Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekali lagi bersama saya di MRZ Vlog dalam segmen Buat Rumah. Akhirnya selepas 3 bulan saya tinggal di rumah ni. So inilah dia pandangan terkini guys. Untuk rumah ni sebenarnya masih nampak basic lagi. Masih belum banyak barang yang dibeli. Okay, kita pelan-pelan lah upgrade rumah ni kan. Sebab baru lagi. Okay, masih banyak lah yang kita perlu lengkapkan untuk rumah ni. Tapi pada kali ini saya akan kongsikan pada korang, mungkin di luar sana ada yang mungkin belum buat ataupun tengah berfikir-fikir untuk membuat macam mana desain yang korang mau buat untuk rumah kamu akan datang ataupun apa ni yang tengah upgrade lah, ingin upgrade. Ha, kali ini saya akan kongsikan pada korang untuk pasang rak TV di belakang ni. Okay, rak TV yang di belakang ni lah. Jadi saya cari satu syarikat. Okay, satu kedai di Beaufort ni juga. Apa yang bestnya, dorang ni boleh buat custom made. Okay, custom made rak TV. Jadi korang cari saja design yang kamu suka di internet ataupun yang dorang ada sediakan. Korang tunjuk pada kedai ni, dorang akan buat. Okay, konsep untuk rak TV ni saya masih kekalkan modern style lah. Sebab saya memang suka untuk design-design ni modern style. Daripada design rumah dan di luaran, dalaman semua saya memang suka modern style yang jenis persegi-persegi ya, yang segi-segi empat lah. Saya memang tidak suka yang buat kerawang-kerawang tu, memang tidak minat lah yang klasik-klasik ni. Jadi saya kekalkan untuk rumah ni desain dalaman pun yang persegi-persegi. Okey, jadi inilah dia guys yang saya akan buat nanti di depan ni. Okey, di depan ni, ini sebelum lah. Kalau mau tengok, tempat TV pun masih di atas meja lagi kan, masih lagi atas meja, tapi tidak apalah, lepas ni dia akan berubah. Jadi nanti desainnya akan saya tunjukkan selepas dorang pasang, semasa pasang dan selepas pasang untuk custom made rak TV. Jadi saya cadang untuk pasang ni di depan ni, nanti ada rak TV di bawah ni lah ya, rak TV ni bergantung sedikit. Okey. Dan di tepi kiri dan kanan ni ada desain-desain dia lah. Okay, desain-desain dia. Dan di tengah-tengah ni nanti ada satu panel. Okay, nanti kita akan tunjukkan bagaimana hasilnya selepas dorang pasang ni untuk desain di rumah ini. Dan inilah dia untuk pandangan terkini. Okay, sofa sudah beli. Sofa sudah beli. Akhirnya bagian ni tinggal rak TV lagi yang belum lengkap lah. Okay, untuk misi di ruang tamu ni, kalau di sini sudah siap pasang, maka saya rasa misi untuk ruang tamu ni sudah selesai. So inilah dia pandangan terkini. Sekejap lagi orang akan datang untuk pasang rak TV. So saya akan kongsikan kepada korang semasa pemasangan dan selepas pemasangan. Okay, inilah dia untuk pemasangan rak TV. Okey, dorang tengah proses untuk pasang. Tengah-tengah ni sudah siap pasang meja dia, tinggal tengah-tengah lagi. Okey, yang ini telah mula pasang. Okey, kiri dan kanan. So kita lihat bagaimana dia punya putusan lepas ni. Ini dorang tengah setup dia punya barang-barang untuk customize rak TV. Alright, sudah separuh siap. Okay, flood panel kiri kanan, tinggal center TV lagi. So sekarang orang tengah ukur lagi buat. Okay, nanti saya update lagi untuk yang terkini. Ini hampir siap sudah flood panel ni. So saya pilih warna coklat sedikit. Okay, biar nampak gelap sedikit. So dari tengah-tengah ni akan ada satu panel 8x4. Okay, untuk tempat TV. Dan di belakangnya ni ada
LED. Okey, saya akan pasang LED sambung di bagian atas ni. So dia akan menyala serentak lah. So lepas ni. Alright, inilah dia rak TV yang telah siap untuk di rumah saya ni. Okey. Customize rak TV menggunakan float panel. Okey, dengan panel center untuk TV. Ada lampu semua, ada untuk tempat TV, ada laci. So inilah customize yang saya pilih. Okey, untuk makluman korang, dorang ni berlokasi di Beaufort saja. Jadi kalau kamu berminat untuk buat macam ini ataupun lebih daripada ini, kamu boleh contact mereka. Dia punya nombor telefon saya sertakan di bawah. Afan Furniture. Afan Furniture punya token ni nah. Ha, ni dah dia bro. Ha. Jadi inilah dia, kalau korang mau contact dia, kamu boleh nombor telefon saya sertakan di bawah description ni. Ha, nanti kamu boleh contact. Dia punya kedai di Bandar Minggo. Bandar Minggo. Lorong 3. Lorong 3. Ah, lorong 3 Bandar Minggo. Jadi ini salah satu hasil dorang yang dorang buat untuk rumah saya. Akan datang ada lagi saya akan buat insyaallah kalau ada rezeki untuk kabinet di dapur. Di mungkin di akan datanglah. Dah lama lagi. Mudah-mudahan saya berjaya dibuat. So inilah dia. Untuk kali ini di ruang tamu. Ya, inilah dia. Selepas siap dipasang rak TV, custom made rak TV yang dipasang oleh Afan Furniture. Jadi sekali lagi kalau korang yang mungkin berminat untuk pasang macam ini, kamu boleh contact number yang saya sertakan di bawah ni. Ha, inilah dia guys. So mari kita tengok selepas susun bangku, selepas simpan TV, macam mana dia punya keadaan. Bolehlah kan. Okey, untuk sementara waktu saya letak TV ni di bawah dulu. Sebenarnya dia kena letak di atas ni, tapi kena beli bracket TV dulu. Lepas tu baru boleh simpan di atas. Okay, jadi di bawah ni lah sementara waktu. Jadi pada korang mungkin yang berminat untuk pasang macam ini, sekali lagi kamu boleh contact Afan Furniture di Bandar Minggo, Beaufort. Okey. Kalau korang yang orang-orang membakut, orang-orang Beaufort, kamu tahu tu di mana tu kan? Dia punya kedai di Bandar Minggo, lorong 3 rasanya dia punya kedai. Jadi kamu boleh contact lah dia punya nombor tu, saya sertakan di bawah untuk bincang-bincang. Banyak design yang kamu boleh pilih. Kalau kamu ada design sendiri di internet, kamu boleh tunjuk dengan dorang. Macam ini saya cari di internet, dia punya design yang lebih kurang lah. Jadi saya tunjukkan dengan dorang, dorang datang di sini, ukur semua. Jadi buatlah macam ni. Harga dia bergantung dengan macam mana besar yang kamu buat. Okay, kalau besar macam ini lagi tinggi bayaran dia lah. Kalau kamu buat yang kecil lagi murah sebenarnya. Yang ini sekitar selepas tolak-tolak diskaun-diskaun dia bagi saya RM1,900. Okay, RM1,900 apa yang kamu dapat saya tunjukkan selepas ini. Okay, untuk RM1,900 ni apa yang kamu dapat ialah kamu akan dapat LED di belakang tu yang warna biru tu, background LED tu. Background LED tu dia ada remote. Okay, dia ada remote yang ini. Jadi kamu tekan saja, dia akan tukar-tukar lah kan. Terpulang dengan kamu punya minat warna apa. So boleh tukar-tukar warna macam hari raya. So itulah RM1,900 punya harga termasuk. Dan apa yang kamu dapat lagi selepas tu, ini laci ini ada 3 di bawah ni. Okay, ni ada laci. Saya minta buat beginilah ke bawah kan. Yang ini laci main tarik macam biasa. Okay, yang ini pun macam yang di sebelah main buka begini. Saya buat begini sebab di bawah tu ada satu soket. Jadi saya pastikan soket itu dapat digunakan semula. Okay, itulah sebabnya. Banyak sebenarnya kamu boleh minta lah. Itu bergantung dengan korang punya minat macam mana bentuk yang kamu minta buat kan. Sudah namanya custom made kan. Jadi terpulang dengan kamu punya minat. Dan apa yang kamu dapat lagi lepas tu, ini dia panel TV ini. Yang ini 4x8 kaki. Okay, saya minta buat ada 4 tempat simpan barang ni. Kamu akan dapat float panel plastik ni, PVC ni. Ni saya minta buat kiri kanan.
itu bergantung dengan korang punya minat lah. Kalau kamu buat penuh pun boleh, buat separuh-separuh pun boleh. So inilah yang kamu dapat untuk 1900. Jadi macam mana? Berbaloi tidak berbaloi untuk desain ini? Sebenarnya bagi saya memang sangat berbaloi, sebab kamu boleh pilih sendiri warna dia macam mana kan, desain dia macam mana, besar dia macam mana. Jadi tidak rugi ruang lah kan. Dengan 1900 bagi saya sangat berbaloi untuk korang buat macam ini. Ada lagi projek yang akan datang yang saya akan buat selepas ni, insyaAllah di kabinet dapur pula lah, mungkin dalam masa-masa terdekat ni lah. Kedai yang sama juga saya akan minta diorang buat, sudah ukur tadi. Jadi nanti kita tengok macam mana hasilnya yang dia akan datang, kita tengok di masa akan datang. Okey, sampai jumpa lagi untuk konten akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.